Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini aku akan membahas tanaman yang sangat mudah dibudidayakan ya guys, yaitu tanaman hias janda bolong ya, yang pernah sempat viral di tahun 2018 dan 2019 dan juga 2020 ya guys. Tanaman hias janda bolong itu jenis tanaman rambat ya guys, yang sangat mudah dibudidayakan ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah nonton dan juga subscribe dan juga like, komen dan juga share ya guys. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Di video kali ini aku menampakkan diri ya guys, karena biasanya cuma pakai pesan suara ya guys. Sekarang menampakkan diri ya guys. Semoga kabar kalian sehat walafiat ya guys. Sebelum lanjut ke video, aku berbincang-bincang ataupun ngobrol sebentar ya guys, menyapa kalian semua. Semoga kabarnya sehat walafiat di musim PPKM ini ya guys. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Oke, kita lanjut ke video ya guys. Jangan lupa nonton sampai selesai ya guys. Check it out. Ini dia tanaman hias janda bolong ataupun tanaman rambat ya guys. Ini yang sudah berhasil aku budidayakan, yang tadinya aku potong-potong, aku tanam dengan sekam mentah dan tanah liat. Sekarang alhamdulillah sudah mulai hidup dan menjalar ya guys. Ini sudah umur kurang lebih 1 bulan ya guys, 4 mingguan ya. Kurang lebih ada 10 polybag aku potong-potong ini ya guys. Aku memperbanyak tanaman hias janda bolong karena koleksianku yang kemarin aku beli satu pohon sudah rimbun ataupun sudah menjalar ya guys. Dengan mudahnya aku potong-potong dan aku tanam langsung, nggak pakai lama ya guys. Penyiraman cukup menggunakan 1 minggu 2 kali penyiraman ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share ya. Untuk yang sudah subscribe aku ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum paham tentang tanaman hias janda bolong boleh komentar di bawah video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para pecinta tanaman hias. Silahkan lanjut menonton ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik di channel YouTube-nya Aidil Agisna.